Tribo, menutup
Ya, sebuah MP-nya sangat baik. Lepasan belah kedua kembali Osako Mas. Ya, kembali jumlah langsung. Sebuah resip bola Hendak. Iya, masih diikat berapa. Sebuah serang di bawah langkah tadi. Oh, masih di bawah belah ini. Serangan balik mulai dibangun Ato. Sebuah patah ukur dapat diterima ada Hendak di sana. Primo. Sebuah penempatan bola tidak dapat dikawal pemain depan daripada Bondana. Kembali berpindah poin lagi ke KSR. Masih ada belakang kasir. Ambil dua pertama dengan baik. Karena tidak membawa serangan cross back. Baik. Masih gagal. Kita masih tetap di KSR 13. Gua resip yang sangat baik. Gua serangan lagi. Terjadi triple. Serangan kembali. Tentunya yang dimaksud pemain-pemain senior di arah timur sudah melintasi unggul 3 poin. Ya, bos, ada ingin yang lain bisa jadi serangan. Baik, mulai alunan saudara untuk menempatkan bola di posisi yang kosong. Mulai memimpin poinnya saat ini di 15-11. Kembali itu kali ini saudara. Resipi yang sangat datang rupanya dinyatakan oleh Bapak Hortaya. Ya, semakin kau melihat Teguran harus memperjuangkan ketertinggalannya di set yang pertama. Ya, 17-11 ini sudah dimana saya akan masih sementara makin jauh di set yang pertama di partai yang ketujuh tentunya terang di partai kembali di arena pertandingan. Mana 12 nomor 7 Kalis dan lagi-lagi sebuah posisi dan sebuah jebakan yang mulai terperangkap oleh Bapak Hortaya memberikan satu poin gratis untuk SR 18 kali ini di set yang pertama. Sebuah bola pemain dan membangun sebuah serangan masih keluar serangan dari Dawase lakukan sudah resip yang sangat baik. Sebuah serangan dibangun oleh Bukala masih overblocking bola dibuat ketelakan terjadi rebound kembali SR. Sebuah resip bola malinta, bola nak kembali dilakukan sebuah resip bola yang baik, sebuah serangan keras, mau sebuah penempatan bola adalah triple, luar biasa, sebuah penempatan bola tepat, ya Allah sebagai tuan, wow masih yang pertama tentunya, bola nak harus berjuang keras. Apabila tertinggal di set yang pertama, kembali dilakukan resip dari Besado. Sebuah serangan, Besado masih ditentangkan oleh satu buah perblok depan oleh Bondana Permai 15-22. Mulai mencoba bangkit dari keterpurukannya. Poin yang tertinggal akan recall. Kembali sebuah serangan kembali dikawan Bondana Nurulina. Masih dapat diberi Malaysia. Lagi-lagi berhasil saudara meraih satu poin lagi 16-22. Konsentrasi kali ini Bonana lebih ke belakang kasir resip yang kembali satu poin lagi diraih 17-22. Ya, semakin menarik tentunya saudara di mana sebuah kerjasama yang sangat solid dari para Bonana permai mulai poin. Ya, masih dapat diterima listrik dengan baik. Triple
Luas serangan balik daripada Naik Kedahan Angkat Tinggi. Ya, lakukan sudah. Resi biasa mereka lupa. Angkat akal. Aduh. Masih sebuah tipiannya sampai. Hendak menunggu serangan balik. Prospek. Masih di tipiannya. Kepuasan daripada SR. Botako. Iya. 25. 19. Di set yang pertama dimenangkan oleh Sembun Rang-Rang. Yang kedua, balik kali ini bos Lato akan melakukan set, konsentrasi fokus. Nah, lakukan sudah, prinsip yang sangat baik, angkatnya ada belakang, cobek, masih sudah diber. Buah kesalahan memberikan satu poin untuk malas tentunya untuk bola, 1-0 di set yang kedua. Ya, iya. Ya, ada sedikit kondisi komunikasi. Dan kembali sebuah keputusan yang sangat bijak ya kita yang mengampun dan kembali ya semua kepresiden kurang berkembang kita tadi kembali berkembang kita baik saudara satu sama di set yang kedua untuk SSR konsentrasi fokus dinantikan saudara yang lakukan sudah resip yang sangat baik mencoba mengalahkan saudara dari Bonara kembali Primo serangan balik boleh konsentrasi fokus Bonara lakukan sudah ambil yang pertama kembali Erila akan kembali baru kita dapat menjadi Malaysia tidak baik kejalanan untuk Primo apa yang terjadi lakukan sudah ada yang bisa Primo anda kembali pasti dapat menjadi yang baik kejalanan untuk kembali dari Bonara Primo menuju ke belakang kembali SR melalui Angkat yang benar. Luar biasa.
kembali poin 13-6. Ya, balik suara Jatis berlalu dengan baik. Sebuah kesejahtera sempurna angkat terlepas terjadi tos bawah sebuah terspek yang dilakukan oleh Joko tadi, saudara. Baik, kali ini di belakang saya alukan resip yang sangat baik. Kita nantikan Thomas menurutkan dengan baik. Mencoba takar dulu ke belakang. Dorong saja. Masih sebuah pedang gagal di sini Malaysia. Dan kita lihatkan sektor daripada SM. Lalu pas sudah, kita nantikan sebuah serangan angkat crossfit atau luar biasa. Sebuah pukulan crossfit jadi dalam alam abad tadi, saudara. Terlepas besar. Ya, baik pemirsa dan juga para penonton, jangan beranjak dulu.